gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada. Nah, kan baru balikan kan? Iya. Jangan sampai, nah gitulah. Oke, kita akan undang peserta berikutnya yang akan tampil adalah Ramet. Silakan Met. Ramet ini sebagai mantan anggota CJR harusnya bisa. Bukan. Oh ini Kiki. Oh ini Kiki. Si Kiki. Iqbal. Bastian. Bastian. Oke, sudah siap Met? Insya Allah. Lagu yang akan dinyanyikan adalah Jagoan dari Sherina featuring Rodo. Dude, mainkan. Dia pikir dia yang paling hebat, berasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar, pintar ibu. Dia memang kuat makanya alias rakus. Gak ada batuk di situ, gak ada. Oke, siap. Oh, dia ada gitu nih. Maaf. Itu teknis ya. Dingin. Ada orang batuk di TV live. Oke, kita kasih kesempatan. Oke, ayo silakan. Yang namanya jagoan harus rela berkorban. Jurang. Bagus. Sujud syukur loh. Batuk dikira langsung didis kan? Makanya. Untung pandemi udah lewat, kalau enggak lu langsung dikarantina malam ini. Karantinanya di kebun raya lagi. Iya. Peserta berikutnya yang akan tampil adalah Yono Bakery. Yono semangat. Wes. Awas jatuh. Yono, tadi enggak kesorot sama kamera bisa ulang lagi. Kayano, sungkem dulu sama Kak ya. Sungkem dulu. Apa? Sorry, namanya siapa? Gea. Oh, aku Bioskop. Hah? Kok Bioskop? Kesayangan Anda. Gea. Yono, nama aku sekarang bukan, kenapa? Ini gak kuat beneran aku. Yono. Jawa kena biduan gak kuat. Yono, nama aku sekarang ganti jadi Maudi. Kenapa tuh? Mau diapain aja sama kamu. Hei! Bentar. Omes. Ini ada gua nih, gua jagain. Kenapa, Fir? Ini kok kayak ada bau-bau gitu ya? Hah? Bau apaan? Bau apa? Bau-bau ada yang gak jomblo ntar lagi. Dia ingin kan nih? Gea, kamu tau gak sayur apa yang paling cantik di dunia ini? Apa? Lo deh. Ya sayur lo deh. Lo deh. Sayur kangkung kali. Aduh. Gila. Yono. Tahu gak sayur apa yang dirasain sama semua pemirsa sama fansnya Gea sekarang? Apaan? Keluh. Apa? Asem. Asem. Tapi tenang, Yono sebagai pengusaha roti akan mencoba bukan. Mendapatkan... Ada lagi. Bukan. Yono Bakery? Bukan, Bakri. Oh, Bakri. Sorry. Oke. <Okay. laughs> Untuk Yono. Senior. Yono, ya. Sudah siap? I'm ready. Yon, ada yang ngerasa meses gak? Rasa meses? Ash, bukan. Yono Bakery akan menyanyikan lagu Puspa ST12. Dudes, mainkan. Buat pengaruh.
Luar biasa. Baru sekarang Yono bisa membuat Bisti terkesima. Membuat mereka lupa akan liriknya. Hanya Bang Yono yang berhasil melakukan hal itu pada Gia Yubi. Omes, minta tolong saya lihat tadi kan dia bisa meluncur. Kalau bisa sampai ujung sana dong. Gak bisa, nanti ketabrak, dia kesetrum. Walaupun itu harapan kita ya. Oke, kita akan bacakan klasemen sementara di babak pertama ini. Kita lihat sama-sama ini dia. Indra Bekti 0, Ramet 5, yeah, Jelita Jeli 5, Yono 5, Fani 5, Ratu 5. Terlihat hanya Indra Bekti yang belum mendapatkan poin. Oke, keseruan ini.